bisa bisa lagi pace nengok aku gitu ya doa dia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemirsa seorang santri di Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah, yaitu Dayah Abiya Jinib atau Abiya Rohul Mudi, yang nama asli Abiya Tengku Muhammad Yusuf bin Tengku Muhammad Nasir. Ya. Nyo Tengku nyo belum dengar-dengar agaknya keturunan Bangladesh. Tengku ini saya dengar-dengar adalah keturunan Bangladesh yang ada di depan kita ini. Ya. Siapa nama Tengku? Mahendra. Mahendra tinggal di Birun. Di Birun. Ya, ya, ya. Nama orang tua? Mukminur. Itu nama ayah. Nama ibu almarhum? Amisa. Orang tua berasal dari mana? Orang tua ayah, ayah maksud saya. Bangladesh. Di Bangladesh ya. Berarti saat ini ayah di mana tahu? Mungkin Malaysia. Mungkin di Malaysia. Enggak tahu ah. Enggak tahu di mana. Ya. Jadi kalau ibu gimana kisah cerita tentang ibu? Aku selalu meninggal. Sakit kanker payudara. Ya. Setelah itu dapat 2 tahun meninggal. Meninggal. Berarti 2 tahun sakit kanker payudara. Ya, meninggal ya. Kejadian yang ketabrak motor gimana ceritanya? Ya, coba tengok bekas lukanya. Ya, ini. Ini di waktu tahun berapa umurnya? Waktu kelas 6. Waktu? Kelas 6. Kelas 6 SD. Umur kamu udah berapa? 13 tahun. Berarti di Dayah ini udah berapa lama tinggal menetap di Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah di Dayah Abiya? 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan 6 bulan, setengah tahun lah. Ya. Gimana keadaan di Dayah? Enak. Enak. Gimana ceritanya ayah Anda ayah Anda sampai-sampai tidak mengetahui alamatnya sekarang, dari dulu sampai sekarang. Bagaimana ceritanya? Aku ayah pulang sini waktu sebelum meninggal mama. 3 bulan waktu meninggal mama. Pulang sini 10 hari dia di sini di Aceh. Lalu waktu ayah pulang di Tepung Tawari. Dia bilang di perkenal sama orang Aceh. Ya. Aku setelah itu pulang. Diguna-guna sama orang Aceh waktu di Tepung Tawari. Ya, ya. Setelah itu pulang. Setelah pulang enggak ada kabar lagi. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Yang antar kamu ke Dayah Rohul Mudi ini siapa? Adik mama. Ya? Adik mama. Berarti adik daripada ibu ya, almarhumah. Ya. Adik mama yang perempuan lelaki. Sebelum menetap ke Dayah, bagaimana ceritanya hidup bersama orang bersama nenek ya? Bersama siapa hidup sebelum kesini ke Dayah? Gimana?
coba ceritakan kisah hidup sesudah meninggalnya ibu dan ayahnya pergi entah kemana. Setelah meninggal ibu. Yang antar ke sini. Ya, berarti rumah adik mama yang antar ke sini ya. Itu berapa lama menetap bersama Cik? Bersama adik ke rumah ya? Sekitar 2 tahun. Kejadian ini kejadian ketabrak mobil ketabrak motor. Apa sampai begini? Apakah ini tidak ada pengobatan yang layak ataukah kayak gimana? Apakah enggak ada biaya atau apa? Ya. Oh, waktu corona ya. Udah terlalu lama ya. Jadilah kayak begini ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini beliau sudah menetap di daerah Rahul Mudi Al-Adidiyah sudah hampir 6 bulan ya. Sudah kelas berapa di sini? Doanya untuk ayah kayak gimana? Supaya apa? Gimana? Coba duduk. Coba bilang kata-kata dari hati. Ayah, gini. Ha, kayak gitu. Beginilah akhir kisah daripada seorang santri yang menetap di daerah Rahul Mudi Al-Adidiyah, yaitu keturunan daripada Bangladesh. Ya, sampai sekarang ayahnya tidak dia ketahui di mana. Dia mungkin ada di daerah Malaysia ataukah di daerah mana. Nah, kita tidak tahu siapa nama ayahnya tadi. Mukminur. Ya, Mukminur. Tengku Abang Mukminur inilah anaknya abang yang sekarang ini sudah berumur 13 tahun. Ya, 13 tahun sekarang sudah ada di daerah Rahul Mudi Al-Adidiyah Jenib. Kabupaten Birun, Provinsi Aceh, Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kalau abang ingin mau menjenguk dan mau melihat anak si buah hatinya, pintu daripada daerah Rahul Mudi Al-Adidiyah terbuka lebar-lebar buat semua.
semua orang yang ingin yang ingin menjenguk anaknya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.